Oke Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu Aria dari Daido. Ini adalah Daido Black Bass XT Pro Series. Oke, ini dia boxnya. Nah. Oke, ini gua dapat dipinjemin dari teman gua. Gua juga kurang tahu harga aslinya berapa. Nah, gua juga enggak tahu dia beli di mana, Bro. Yaudah, enggak usah lama-lama deh, kita langsung bahas aja realnya. Enggak usah intro-introan. Kalau misalnya lu cari referensi dari real Jordan atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini dia reelnya. Reelnya ukuran 2000. Dia plastik dan dia belum screw in handle, Bro. Nah, ini dia. Belum screw in handle nih. Warnanya hitam, Bro. Ya, ini belum screen handle atau belum power handle lah bahasa kerennya. Ini dia reelnya. Tapi dia udah one way atau anti-reverse. Gue juga hitam sih, jadi agak samar gitu ya. Nah, untuk bahan dia pakai grafit yang keras nih. Ini keras, Bro. Keras ini. Oke, bagian rotor juga sama, grafit ini keras. Untuk handle pakai aluminium handle dan clubnya ini karet. Oke, dia armbelnya. Bel assembly nggak gede-gede amat dan kecil-kecil amat, segede gini. Kita coba otomatis. Cukup halus, Bro. Kita coba dengar bunyi dragnya. Ini bunyi drag ini. Coba buka spoolnya. Bagian tutup spool dia nggak pakai seal. Ya wajar lah, ini real di bawah 200.000. Ya spoolnya, spoolnya bagus nih. Bolong-bolong ini, bolong hitam, silver. Clicker ini, clicker pakai per. Clicker dan rotor. Nah, di sini ada logo Daido. Ini logo Daido lama, tapi boxnya box Daido baru, Bro. Ini gua impresif ke bahan sini. Ini keras banget nih.
Oke, kita coba buka bagian line roller. Dia udah pakai bearing apa belum? Di bagian line roller dia nggak pakai bearing bro, langsung ini langsung kayak busingannya gitu, busingnya kayak nyambung sama bel assemblynya, jadi langsung pasangin aja, nggak ada busing plastik atau busing aluminium atau bearing, ini nggak ada. Oke, sekarang kita pasang lagi. Buahnya juga bagus nih, gue suka. Oke, sekarang kita ke bagian spesifikasi. Oke bro, untuk spesifikasinya di sini 11 plus 1 ball bearing, gigi kuningan untuk penggunaan yang kuat dan tahan lama. Gagang dapat dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Pengaturan pemutar benang yang presisi. Oke, di sini ya 11 plus 1 ball bearing sih, di sini tulisnya infinite anti reverse, udah anti reverse juga, dan maksimal dragnya yaitu 7 kg. Dan untuk kapasitas talinya yang ukuran 2000 ini yaitu untuk 0,24 mm yaitu 210 meter. Lumayan juga ya, lumayan panjang juga nih. 0,26 180 dan 0,29 50. Ini lumayan juga nih. Dan gear ratio-nya yaitu 5,0 banding 1. Oke, gua lupa bahas ini ya nih. Bahas punya. Ini tipe spool yang cukup dalam juga, tapi nggak dalam-dalam amat. Terus di bagian bibir spoolnya juga nih sedikit miring, jadi oke untuk mancing casting. Oke, untuk pancing ini bisa untuk pancing galatama, untuk ukuran 2000 ini bisa nih galatama. Untuk pancing casting bisa, cuman untuk ultralight casting atau kelas ultralight reel ini menurut gua kurang cocok, karena di bagian bobot juga ini agak sedikit berat. Mungkin bobotnya 270-an nih. Menurut gua sih ini untuk main UL kurang cocok, agak kurang cocok lah. UL lebih baik lo pakai ukuran reel 1000. Ini udah 2000. Kelasnya udah masuk kelas light. Mungkin kalau lu mancing light casting atau galatama atau dasaran mungkin ini cocok nih. Oke deh bro, segitu aja. Gua juga bingung nih untuk link pembeliannya di mana. Pokoknya nanti lu cek aja deh di IG-nya Daido, kali aja masih ada nih yang Black Bass XT ini. Soalnya ini gua dapat pinjem dari temen gua. Oke deh sobat angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain, kali aja lu cari referensi dari reel, joran atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.